Sedulur masih dalam rangka ngresiki gamelan sedulur. Ini saya ngresiki gamelan menggunakan braso. Ya, setelah kita gosok-gosok lalu kita pakai kertas lor melape. Nah, lebih kalau pakai kertas itu kan langsung nempel ke sini. Jadi uraan yang gombal. Terus ini kertas yang digunakan, kertas-kertas notasi sing ora digunakan, terus notasi wis do apal. Nah, sudah menjadi gelap. Gitu. Kemudian kita kasih kanji lur. Nah, iki aku kanji secukupnya. Supaya kalau dipegang tidak mudah kotor. Soalnya nak ora dikasih kanji. Setelah digosok begini kalau dipegang-pegang begini-begini kan langsung kotor gitu loh. Nah, gitu. Kalau sudah dikanji seperti ini, nah ini kan gilap-gilap. Jadi tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Ini ya, saya taruh sini. Nanti tinggal merakit. Nah, yang tadinya seperti ini. Buram-buram. Gitu. Ini. Kemudian kalau menggunakan batu hijau itu lebih murah, cepat sama saja sebenarnya. Pada fungsinya sama untuk membersihkan gamelan bronggo itu sama saja, pada intinya sama. Cuman kalau lebih ngirit gitu lho, kalau menggunakan batu hijau itu luweh ngirit, kayak nggak campuri bensin. Kalau berasa itu kan ya luweh larang regan gitu ya. Nah, seperti ini traten saja. Kalau enggak punya alatnya sing dinggo ngubeng kayak gitu, ya menganggap tangan ini ya traten wae. Sambil mengenam-ngenam pikir karena di masa pandemi yang selalu diperpanjang untuk masa PSBB-nya. Tapi yo ora apa-apa lur ya. Sabar penting. Diberi sehat. Nah, ini masih diusok-usok. Malang. Nah, kalau sudah seperti ini, pesiring-ring ini lur. Nah, terus kita lap pakai kertas. Nah, ini sudah jadi kinclong. Gitu ya. Loh, sudah jadi kinclong. Nek bengi. Meskipun gamelan juga belum terpakai, tetapi yang penting rasanya. Kita itu kaitane karo rasa, ora kanggo kae anggere digosok ngene iki kena nggo nglipur pikir. Karena yang namanya wong seneng kuwi larang regane, wong tuwa biyen ngomong ra ngono kuwi to lur. Apa-apa. Nih udah gelap lur. Arep urung payu ra apa-apa, sing penting duwe alat ya ditresnani, kaya dene nresnani awakmu dhewe, ngono lho lur. Gitu ya, ya. Sudah gilap ngene lho. Terus nanti dikanji lagi, iki lari. Tak usuk kanji seperti ini. Dah. Wis pokoke engko kari noto satu persatu ya. Tunggu wae ya, Lur.
Lah iki carane ngenam ya ngene iki lur. Ya. Ini carane ngenam ngene iki lur. Tak dudui. Bendoro iki lho. Nah, iki wis dislobokke kene to lur. Diukur dawane rancak. Terus durut ke sisan. Engko ndak lali lur. Loro jinem. Nah iki 6 gurung ngurut kepeng kok nek kelar oleh ndokok lur. Mo lu. Nah, berarti kan urute iki ngono lho. Iki gurung ngono kuwi. Ini dikasih jarak supaya nengko dilebok-lebok ki nggon sanggan. Kemarin nek neng iki lho sanggane iki lho. Tak copotne iki lho. Biar tahu teman-teman kan sanggane iki ana sing sanggane iki ana sing langsung mangap ngene iki ana sing kene buntet nek buntet kan kudu nyelobok-nyelobokke lah iki sing mangap untuk mempermudah nyopote nek nggon barangan lur narak diunggah-unggah kene ning truk itu kan gampang yang luntung susut langsung digulung set masukkan kotak wis beres orang tidak nyopoti saiki nih gitu ya di enek mangape gurung gue gurung lebok-lebok iki nih bleng 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 gitu ya gitu terus iki mau caranya ngelebok ke iki ditekuk dat masukkan des terus dikoki sodone lur iki bleng des diukur supaya ning kono nek dilebokne ora gathuk dikira-kira gitu ya iki semono iki diletih sing penting ana letih kene. Iki rada gathok terus iki ana leteng kanggo nyandalke adae. Masukkan bleng. Telaten dan sabar, lur. Pekerjaan apapun apabila kita tekuni dan kita ikhlas, lur. Semoga barokah dan bisa bermanfaat terutama kita menghibur teman-teman kita. Teman-teman penonton YouTube dimanapun Anda berada. Ya gitu ya. Dinggo nglipur pikir. Dan dinggo pengalaman. Oh ngono to carane yang tidak pernah tahu tentang gamelan gitu kan. Terus tahu oh ngono kuwi to gamelan iki. Oh ngono kuwi dan lain sebagainya. Nah gitu ya lor. Iki kudu ditekuk ngono nek dilebokke. Set. Terus didudut. Dad. Terus dikoki iki sodone lulur iki. Dienggo ngancing kene iki ben gandul. Nah, nek kurang anu ya digeret nanti dilakokke sit. Nah, lho dadi iki. Terus nanti ke sana. Nah, iki ya dileti semene karena dua-dua lur. Nah, engko dileti supaya engko nek dicandelke ora kocak-kocak engko masuk di seseke di geser-geser nanti kalau sudah di situ. Tuh. Nah, semene wis pas. Itu ya lor engko ditunggu sak dadine ya. Ditunggu sak dadine sit. Nah, carane ya kur ngono kuwi lor. Terus nanti biar pokoke ya ketratenan dan kesabaran. Set. Nah, gitu. Dadi ini tidak keliru. Nah, orang
kleru larase, engko nek kleru larase tetep benake neh lur. Itu mbokos didik. Ya teman-teman, iki masih banyak pekerjaan, kuwi masih yose yang sudah saya tutup-tutup itu yang sudah saya bersihkan. Itu ya lur, teman-teman semuanya tetap di channel Ki Wariso untuk hiburan dan sedikit kita tukar pengalaman ya, semoga bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semuanya. Oke, matur nuwun. Engko tak wenehi gambare sing kari dhewe ya, ini tak pedot-pedot lur, dadi pengerjaannya lama jadi harus kita pedot-pedot, dipedot-pedot gitu ya lur. Matur nuwun. Engko tak wenehi yang sudah jadi kaya ngopo kinclongi gitu ya. Matur nuwun. Ini sudah tertata rapi lur. Artinya iki didokokke kene iki larase ben ora kleru. Karo tengosane lho lur. Tengosane iki karo iki dadi padha. Kadang sok kualek ngene iki dadi tengosane ning dhuwur. Lah dadi diwalik. Kalau sudah diletak sebut kan ora kleru. Karo larase bareng urutane ora kleru. Tinggal ngambil terus di setting gitu caranya. Ya, tinggal ngambil terus di setting. Ya, telaten lur sambil belajar. Sambil belajar ngopeni seperti ini. Dan mungkin teman-temanku yang belum tahu jadi tahu gitu loh, proses untuk ngerawat gamelan itu seperti apa, itu biar tahu lur. Jadi masa-masa pandemi seperti ini meskipun ini diperpanjang lagi ya ora apa-apa lur, yang penting kita diberi kesehatan, keselamatan, tetap kita berkarya. Saisa-isane pangan yo pangan-pangan lur, paman yo ora enak yo. Air putih. Ngombe-ngombe air putih ora apa-apa, ora nggo kopi ora apa-apa lur, trimo iki. Penting. Nah, gitu. Wis ora usah do ngresula kanca-kanca seniman. Kabeh iki sama, tidak hanya teman-teman seniman tapi teman-teman yang lain, pengusaha-pengusaha lain jos. Sama saja gitu, sing penting saiki nrimo apa anane, tampa apa anane gitu ya. Nah ini gitu loh, terus engko ge rampung karo tinggu nglipur ati karo nggo nglipur pikiran itu ya. Nah nek wis dadi ngene iki lho, gek disalahke mungkin iki terus iki isih dulur meneh sesuai ro nek kurang geser digeser. Nah ini giling mulut jus tarik. Oh berarti kan wes kenceng lho, tidak perlu durut, berarti ke sini cantol ke. Nah berarti kan, nah dikira-kira wae kurang rene soalnya sih nggak tuh ketila kok yang dituding lor. Ne apa nih tuh iki nih soto nih bunder ini digeser gampang, pamrihnya seperti itu udah tau. Nah di berarti kan sih longgar nggak ditarik ini ronok kayak mana dilakukan yang diterjisit geret kene gitu, tarik. Nah pas toh nah tadi nanti ora teng proyek terus kene. Nah iki sih oke, harus ditarik ke sini. Sip.
engko lan alake keri. Tuh. Kita wasi satu kotak satu kotak. Paske. Terus ditarik ndae. Nah, wis ora narik. Nah, ini wis bagus. Bisa okeh toh kari eh. Nah kan longgare okeh ya. Harus ditarik lagi. Kurung nunggu kuwi lor. Kita ya karo belajar lor. Biar nah, tambah ilmu karo hiburan. Cantol ke ditarik. Sweet, berarti kurang rene sithik. Bayane engko kene ora mentok tarik. Des, akhirnya yang iki oke. Okay. Dilakokke nganggo jentik, rit, geret sithik. Nalake sanggon cilik kono sanggon gedhe kene lur tergantung. Tergantung yang mau di anu di mana boleh-boleh saja. Nah, tinggal nyeseke ta. Masih bisa ke sini. Juga masih bisa ke sini. Tarik ben kenceng. Pas ya tinggal ditalake lah kanca-kanca lek nalake piye ya iki lho. Set sing di iki pamriye iki engko isa di satu talek iki pamriye iki engko isa diubetke lagi itu lho mari ning ini set. Nah kan iki isa ditarik digeret ini set pamriye kan isa digeret ini set. Wes kenceng karo terlalu kenceng ora muni mekak. Nah, gini aja lur. Dirak wis sisep lur. Nah, saiki tinggal benake sing kurang-kurang pas iki mau digeser iki kan sih longgar. Biar oh ben ora gathuk-gathuk lho. Kira gathuk lur. Tidak dong, ini harus mongko kene lowah lah, maka harus digeser ke sini. Nah, setilah kok ke anggota tangan.
Dah jadi lo. Delok. Printing apik ta? Dah. Tunggu kayak dicoba lor, gue ngelipur pikir. Ya, dicoba lor. Masing gaduh apa ora gitu lo. Semoga menjadi hiburan teman-teman semuanya dan tetap semangat.